konser gitu ya Mas? Iya, kalau teh yang kesini bisa konser nggak? Kalau teh yang kesini bisa konser nggak? Konsernya pakai karomong. Iya. Tekan tombol subscribe di bawah ini agar channel ini tetap bisa mengudara. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel Sabina Jiwulhaq, channel yang mengupas tuntas seputar fakta dan budaya yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, kebetulan kita berkesempatan untuk mengunjungi rumah salah satu penari karomong atau jaipong suku Baduy, namanya Teh Syarti dan usianya masih 14 tahun. Kebetulan Teh Syarti ini adalah adik kandung dari Teh Dewi Baduy yang menjadi viral dan merupakan salah satu ikon juga dari gadis suku Baduy, mempunyai paras yang mirip seperti Napa Urbaj. Nah, tidak kalah jauh dengan Teh Dewi, Teh Syarti juga selain mempunyai paras yang oriental, yang cantik, dan dia juga berhati mulia dan baik. Dan kemudian kami juga mengobrol secara lebih dalam. Kita habiskan waktu semalaman full ngobrol dengan Teh Dewi dan Teh Syarti. Tentu sudah melalui proses perizinan dari yang bersangkutan dan juga kita ngobrol banyak dan tentu di luar ya, ngobrol banyak di luar dan rame-rame. Dan sebelum video ini diedit dan kemudian diupload, kita juga sudah meminta izin kepada mereka apakah video ini boleh di-share, dipublikasi di konten YouTube saya, dan jawaban mereka boleh. Jadi teman-teman yang kemarin sempat tanya, "Bang, lu ngerekam tapi nggak izin sama orang yang bersangkutan?" Tidak. Jadi sebelum kita melakukan proses peliputan, tentu kita izin terlebih dahulu. Dan saya Sabina Jiwulhaq, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan teman-teman. Dan itu detailnya. Ini yang bergayanya malah kameramennya. Jika pensil teh nu lancip atau nu bentukna bentuk nu cair, kan aya nu cair, aya nu jika pensil teh nu lancip cair, aya anu cair beli di Shopee, di Lazada anu cair mah gitu, taruh di dia. Wah, beneran taruh di dia, tinggal kita taruh cobaan orang anak gitu. Lu pernah pakai re? Oh, kalau mentas iya pakai. Serius? Iya, iyalah kan nari pake harus make up kalau cowok juga. Pakai cowok juga. Pakai foundation, pakai bedak. Pakai alis, ini dia alis. Pakai ini, gincu. Pakai gincu. Pakai gincu. Terus pakai rambut juga. Itu atuh eta mah. Tergantung kepentingan sih kalau kayak gitu. Kalau narinya nari bagong kan. Kurang eueuh sih foto nu keur narina kayak di teang ya. Gue pernah lihat kayak. Bawalah cewek lu kesini kenalan sama Sarti nanti. Capean. Dia. Enggak,
udah berapa drakor yang ditonton hari ini? Enggak nonton. Kalo nonton channelnya? Paling kalau malam doang sih nontonnya. Kalau kan kalau berang mah enggak seru. Lu mah dia mah tidurnya jam berapa? Oh, jam 3 ge masih kene update. Emang update SW. Entok. Ayo nu kemarin mau update dunia jalan teh nyokot di Batur. Lain. Lah itu iya gue penasaran lu di mana tuh. Ah, ngambil-ngambil ini orang. Ah, enggak percaya. Dia, itu di mana? Iya. Masa itu jalan Jakarta itu? Iya, tahu. Oh, dulu. Jalan sama temen. Temen apa temen? Enggak kali. Siapa cowok? Sih, enggak jawab. Enggak percayaan lu. Enggak jawab kan. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Bencong cewek. Cewek gitu maksudnya. Cowok maksudnya gitu. Karaokean, Rey. Karaokean. Jam segini, nih. Jam segini biasanya karaokean nih. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya Allah, tidak hujan, ya Allah. Sampai pulang. Ayo. Gelap banget itu. Malah kita ke bawah lagi tadi nanti. Nah, kalau gue sih oke-oke aja, cuman lu berani atau enggak gitu loh. Apalagi di jangan nakut-nakutin. Banyak ininya. Apa? Banyak hantu. Hmm. Di situ di pas lagi nanjak. Oh, serius. Pernah lihat. Banyak juga ada yang ini juga apa? Tapi iya Ci, tadi gue mau ngomong ke lu ya. Pas tadi ada kayak gini tuh. Gua enggak jadi ngomong ke lu ya. Gitu. Lu nanya kayak yang kayak gitu. Ini mah lagi apa namanya? Mana, Rey? Lagi itu lu ya? Gua lagi apa sih namanya? Mata kuliah lihat tetap busana. Rumah yang lainnya gelap banget. Dalamnya kan ada tamu, menghormati tamu. Dalamnya? Jadi dihidupin. Dalamnya? Sama. Gelap. Enggak kayak sini kayak gini. Kayak di sini? Iya, kalau di dalam mah. Tapi kok di luarnya nggak kelihatan ada lampu sih dari luar kan nggak semuanya nakal. Kalau yang ini yang nakal. Terus gimana tuh maksudnya kayak di dalam ngapain kalau gelap-gelapan? Ya ngobrol kayak gini. Terus kalau udah abis apa Rey topik pembahasannya kita ngomongin apa lagi ya? Ya udah bahas topik apa lagi? Ya paling tidur-tidur. Oh, kan. Main slot dia mah. Slot. Oh. Dewa Zeus. Dewa Zeus. Papa Zeus. Kalau di dalam ngapain tidur gelap-gelapan? Enggak gelap sih, cuma kayak gini aja. Cuma di luar mah enggak diterangi. Aktivitasnya biasanya ngapain? Enggak tahu, soalnya cuma kan pribadi. Kan kalau dia makan TikTokan. Enggak. Lu TikTokan malam ya? Hah? Malam. Gak tau. Iya gelap biasanya kelihatan. Cobain live katanya juga. Dia mah ngeyel. Suruh nge-live. Nge-live ya tuh udah bisa nge-live kan. Dapat duit 22 ribu. Udah 2 ribu kan. Sayang. Oh udah 2 ribu tuh nge-live. Mau kayak gini. Mau nge-blog. Nyian etawa itu. Asupkan wak ajar lo itu. Penuna. Nenono ya. Peting-peting. Gak boleh ya? Pamali ya? Pamali. Mau lo ngiti dia mah. Eta gitu lo ngiti mana? Di atas. Gua enggak bisa bahasa Sunda, Rey. Oh iya, sorry. Enggak bakal hilang. Enggak bakal hilang. Maksudnya gua pengen divideoin malam-malam di Bali. Ini gua lagi videoin tuh. Oh. Tapi jelek sih kamera gua mah. Tuh, karaokean. Kedeng-deng ya keluar ya, Mak Sakti.